Halo sahabat, berjumpa lagi di Pemberi Informasi. Di video ini saya akan memberi informasi tentang cara main game di TV melalui HP. Wow, mantap sekali. Untuk sinkronasi antara gambar di HP dan juga gambar di TV itu benar-benar tepat. Ini adalah alat konverter yang berguna menghubungkan gambar dari layar HP ke TV dengan resolusi gambar Full HD. Kabel jenis ini adalah merek PXMHA30C, ini adalah produk dari Taiwan dan sudah hadir di Indonesia. Baiklah sahabat, sekarang kita akan unboxing produk ini. Baiklah sekarang hubungkan di bagian belakang TV. Colokan di belakang TV adalah port HDMI. Kemudian untuk yang di HP juga harus dihubungkan. Apabila kedua perangkat sudah saling terhubung, tunggu beberapa saat. Dan di layar TV akan ditampilkan barcode, dan bisa kalian scan QR di HP kalian. Berikutnya, ada link yang ditampilkan di HP. Bisa kalian klik dan download untuk aplikasi pendukungnya. Apabila sudah berhasil di-download, bisa diinstal aplikasinya. Tunggu beberapa saat, sampai aplikasi selesai diinstal. Lalu, aplikasi dibuka. Setelah itu, klik OK. Lalu pilih, mulai sekarang, untuk menampilkan layar HP ke TV. Bisa kalian lihat, untuk layar HP Masyam Kapuk ini sudah tampil di TV. Benar-benar mantap, kalian bisa melihat bahwa tampilan di TV 100% sama dengan di HP. Sekarang kita bisa mencoba untuk memainkan sebuah game, dan akan kita lihat untuk kecepatannya. Oke, wah benar-benar mantap ya. Oke, dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan terima kasih banyak sudah menonton.